Sebenarnya dalam konteks politik, apabila seseorang baru memegang jawatan Perdana Menteri, kebiasaannya bila berlaku pilihan raya, sokongan yang diberikan itu akan sangat tinggi. Ini kita boleh lihat ketika contohnya waktu Pak Lah mula memegang jawatan sebagai Perdana Menteri. Sebelum daripada pilihan raya 2004, kita lihat kemenangan itu 2/3 diberikan kepada BN dengan kemenangan yang paling besar dalam sejarah BN itu sendiri. Dan itu merupakan satu bentuk harapan yang diberikan kepada beliau. Tetapi kita dapat saksikan di dalam kedudukan yang ada sekarang ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim baru dilantik sebagai Perdana Menteri, tetapi kita tidak nampak seolah-olah macam satu lonjakan sokongan memberikan harapan. Sebenarnya apa yang diberikan oleh rakyat itu dalam bentuk bagi can atau bagi peluang. Orang baru-baru jadi pemimpin, beri peluang dan beri sokongan. Itu kebiasaan yang berlaku. Tapi kenapa tidak berlaku? Ini satu muhasabah yang perlu dilakukan. Kalau melihat kepada keputusan pilihan raya ini, seolah-olah macam belum ada keyakinan. Formula ekonomi bagaimana, model ekonomi bagaimana, apakah jalan penyelesaian, walaupun dibentangkan model ekonomi madani, dan saya tak nampak itu sebagai satu yang menimbulkan keyakinan rakyat terhadap model itu. Saya rasa ini perlu dilihat secara mendalam. Di pihak BN, kelemahannya adalah imej rasuah itu. Dan di pihak PH, kelemahannya adalah dari sudut imej, kita katakan tidak memberi jaminan kepada kedudukan orang Melayu dan juga Islam. Saya rasa itu tidak boleh dinafikan. Apa yang berlaku, gabungan itu tidak menggabungkan kekuatan tetapi menggabungkan kelemahan. Seolah-olah bila digabungkan, pengundi melihat bahawa di dalam gabungan itu ada elemen keburukan yang ada pada BN, iaitu imej rasuah, dan di situ juga ada elemen yang kita katakan tidak ada jaminan kepada kedudukan Melayu dan juga Islam, menyebabkan sokongan yang diberikan itu agak merudum di dalam PRN ini. BN, di pihak BN, untuk mengelakkan imej rasuah itu, saya kira perlu ada anjakan paradigma dari sudut kepimpinan di dalam parti UMNO khususnya, dan ini perlukan satu langkah yang berani, jiwa yang besar, terutamanya di pihak Presiden UMNO itu sendiri. Saya rasa ini walaupun sukar, sensitif, tetapi walaupun pahit, perlu ditelan hakikatnya.